Pak Haji, gimana nih Pak Haji nih? Sekarang cukup sibuk nih. Pak Haji kan banyak usaha segala macam. Pasti waktu untuk keluarga kan agak sedikit berkurang Pak Haji. Untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjaga kesehatan Pak Haji. Pak Haji biasa melakukan apa sih di rutinitas Pak Haji yang sekarang ini? Ya, dalam menanggapi itu, ya apalah ya. Saya sih biasa-biasa. Saya hanya menjalani kehidupan ini seperti apa rutinitas saya yang dahulu-dahulu ya seperti itu. Sejauh ini sih masih bisa lah saya handle ya. Artinya dalam kesibukan-kesibukan saya rasanya yang apa ya, yang harus saya jalankan ya saya jalankan. Yang harus saya pantau ya saya pantau. Yang harus saya ikuti ya saya ikuti. Ya namanya kita hidup, ya hidup bermasyarakat, hidup kita kan selaku apa ya, selaku seorang bapak itu punya tanggung jawab, punya tanggung jawab kepada keluarga, seperti saya ini kepada anak, kepada istri. Tentu saya harus mencari melanjutkan usaha saya agar usaha saya ini ya bisalah mendapatkan, istilah orangnya, dapatkan cuan lah ya, untung lah ya, agar bisa menghidupi untuk membiayai keluarga saya. Itu nggak mungkin lah di tengah-tengah kesibukan saya usaha saya tutup, ya nggak mungkin lah. Sementara kemarin usaha mamanya tuh udah ditutup, itu jualan baju mama udah ditutup demi menjaga gala di rumah, demi menjaga cucu di rumah, itu sudah saya tutup. Sekarang istri saya di rumah dan saya tentu harus melanjutkan usaha saya agar istilah orangnya jangan sampai kita tidak sanggup untuk membiayai. Kan banyak juga yang harus kita biayai ya. Biaya hidup, cucu saya juga punya biaya, terus rumah kita, tempat tinggal kita juga perlu biaya. Kita pun perlu biaya. Tanggung jawab tetap saya penuhi. Pak Haji, untuk saat ini perkembangan gala seperti apa Pak Haji? Kalau masalah perkembangan gala sih sampai sejauh ini alhamdulillah sih baik ya. Baik sih, bagus sih. Kalau menurut saya sih kalau saya katakan ya luar biasa tentu enggak, kurang tepat juga. Tapi ya, menurut saya sih bagus. Bagus, pertumbuhan tubuhnya bagus, kecerdasannya juga menurut saya sih bagus ya. Anak seumur dia kan masih ya bermain-main, bergembira-gembira di rumah sama mbaknya, sama omanya. Dia lincah, semakin lincah, semakin suka main keluar rumah, main lari-lari, ya itulah. Alhamdulillah sih sehat ya. Pak Haji, berarti sekarang Oma Dewi lebih fokus mengurus gala ya Pak Haji? Ya, yang dulu kan pagi udah pergi ke toko, pulang sore barengan saya. Ya sekarang fokus sekarang untuk mengurus gala. Namun demikian usaha lain tetap ada. Di sela-sela waktu itu tentu nggak mungkin lah, kan mbaknya ada dua, terus Oma satu, tiga orang ya ganti-gantian perhatikan untuk menjaga, untuk merawat ya tiga orang ya. Jadi mereka ganti-gantian, terus omanya juga apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakanlah. Nah, namanya hidup kita perlu biaya, kita perlu ongkos, kos juga kan, artinya ongkos kita perlu ya, banyak yang kita butuhkan. Apalagi untuk persiapan untuk gala ini, mau tak mau kita harus mempersiapkan juga masa depannya. Kalau bisa nanti suatu saat, kalau umur kita sudah tidak ada dengan saya, dengan omanya ini, nah masih ada yang bisa kita tinggalkan untuk segala. Malah kalau dalam pikiran saya seperti itu. Makanya si omanya di rumah, kalau ada yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Ada yang bisa dilakukan, dilakukan. Di sela-sela senggang, bergantian.